Cowok ini tidak sengaja nyemplung di kolam suci, guys. Setelah nyemplung dari kolam itu, dia berubah jadi duyung gitu. Kemudian ada 3 cewek duyung yang terpaksa pergi ke daratan untuk mencari si cowok ini. Mereka mau mengambil kekuatan pria itu, tapi gak bisa, guys. Pria ini cuma merasakan kehausan doang. Dan salah satu cewek ini tuh kesel banget, sehingga dia muncratin air ke arah pria ini, guys. Pria ini sangat ketakutan, sehingga dia pergi mencari ruangan untuk bersembunyi. Terus dia berusaha untuk mengerikan ekornya sebelum ada orang yang masuk. Tapi sialnya, dia menjatuhkan sesuatu dan orang yang ada di luar ruangan itu pun mendengarnya. Mereka pun membuka pintu tersebut dan beruntung ekor pria ini sudah menjadi kaki lagi, guys. Jadi gak ketahuan deh.